I get lost inside my thoughts and when I start to think Oh, the time, hold close closes starts to end up on the brink I tried so hard but all these scars, they cut so deep I bleed I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings and Now I'm falling and I stop this gravity It keeps bringing me down I can't breathe and I don't wanna die Can we stop this gravity? Cause I wanna say goodbye Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama Ini adalah Mazda CX-5 yang terbaru ini adalah Mazda CX-5 yang tahun 2020 Uh, new Mazda CX-5 karena ada beberapa detail yang berubah dari mobilnya tapi bukan yang new generation ya uh, ini sama saja bisa dibilang adalah facelift faceliftnya tapi yang hampir keseluruhan itu uh, dibuat beberapa detail yang sedikit beda dengan yang sebelum facelift uh, di video sebelumnya sudah saya bikin juga detailnya kalian bisa lihat di bagian atas untuk klik link video tersebut nah kita akan bahas mobil ini seperti apa detailnya dan spesialnya juga. Unit yang ada di samping saya adalah unit yang kuro edition, jadi ada beberapa aksesoris yang membedakan dengan varian yang elit biasa. Contohnya yang ada di samping saya saat ini ini adalah varian elit yang biasa, yang bukan kuro edition. Ada beberapa detail aksesoris yang membuat tampilan yang kuro edition ini terasa lebih sporty lagi. Oke, simak pada video kali ini detail dari Mazda CX-5. Dari bagian depan sini, kita akan bahas untuk detail eksteriornya. Dari bagian eksterior ini, perbedaannya yang paling terlihat adalah dari bahasa desain kodo Mazda-nya di bagian depan. Kalau yang sebelum ini, dia punya grill desain yang seperti ini tuh menyambung sampai ke bagian lampu dan masuk ke bagian lampu bagian atasnya jadi uh, terlihat lebih panjang tapi kalau yang sekarang itu potongannya cuma sampai sini aja tapi dibuat lebih tebal untuk bagian sini ya nah kalau yang versi biasa ini tuh warnanya chrome tapi kalau untuk yang Koro Edition dia berwarna black glossy kemudian untuk bagian grillnya sini pun kalau yang dulu itu dia seperti honeycomb-honeycomb seperti itu tapi kalau sekarang tuh dibuat lebih pipi-pipi kecil lagi, lebih cantik lagi, dan dia juga senada dengan uh, tarikan kodo Mazda yang di bagian sini karena memang untuk yang varian ini adalah menggunakan uh, varian Kuro Edition yang tampil jauh lebih sporty dibandingkan varian elitnya. Kemudian uh, yang membedakan lagi adalah di bagian lip spoiler di bagian bumper bawah sini dia terdapat dua kombinasi warna yang atas ini dia menggunakan bahan yang berwarna black glossy kemudian di bagian bawah sini dia menggunakan warna yang hitam doff kemudian di bagian logo Mazda nya sini ini terlihat jauh lebih besar dibandingkan yang sebelum facelift yang model yang seperti ini dia dilapis dengan kaca untuk logo Mazda nya ini fungsinya untuk fitur radar yang ada di mobil ini yaitu smart smart active sense nya dari Mazda lah seperti adaptive cruise control, di keeping assist dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat satu buah kamera mundur uh, kamera untuk bagian depannya front view kanan dan kiri sama di belakang karena memang mobil ini punya fitur kamera 360. Di bagian depan sini ada empat buah sensor parkir ada di bagian sini depan dua dan samping itu ada dua. Jadi uh, bahasa di Mazda yang CX-5 sekarang itu menurut saya jauh lebih sporty dibandingkan yang sebelumnya memiliki tampilan yang lebih refresh aja dibandingkan yang Mazda CX-5 yang sebelum facelift kemudian untuk detail di bagian headlampnya, lampunya, lampunya juga memiliki perbedaan karena untuk dari bagian BRL-nya, kalau yang sebelum ini, dia itu tarikan garis lurus kecil seperti itu dan ada satu titik lampu di bagian dalam sini yang menurut saya uh, itu bentuknya itu ngebulat, tapi kalau yang sekarang itu dibuat lebih berlekuk desain mengotak seperti itu. Jadi ada bu dua buah seperti ini, dua buah, kemudian juga untuk proyektornya, dia terdapat dua buah juga, ada di bagian dalam sini dan juga di bagian sini. Untuk lampu, kalian nggak usah khawatir, ini semuanya menggunakan lampu yang menggunakan sistem full LED. Sekarang kita lihat mesinnya, apakah ada perubahan. Seperti biasa, kita lihat mesinnya. Nah, untuk bagian kap mesin, sama seperti yang sebelum facelift juga, dia masih sama, belum menggunakan pegas hidrolik, jadi masih secara um, manual. Untuk bagian kap mesinnya, ini berat banget sih, untuk bagian kap mesinnya. Untuk mesin sebenarnya ini masih konfigurasinya sama ya. Dia menggunakan mesin 2.500 cc normally aspirated engine, belum menggunakan turbo. Tenaga yang dihasilkan itu cukup besar, 190 PS dan torsi 252 Nm. Disalurkan ke transmisi 6 speed khasnya Mazda, Torque Converter menggunakan teknologi Sky Active G dari Mazda. Nah yang spesial dari mesin ini adalah dia punya fitur yang namanya itu bisa mematikan dua silinder ketika diperlukan untuk menghemat bahan bakar. Namanya itu deactive silinder. Nah teknologi tersebut digunakan untuk di mobil ini untuk membuat efisiensi bahan bakar dan juga tenaga yang lebih efisien dan juga maksimal untuk berakselerasi. Ya untuk merasakan teknologi tersebut kita harus bawa jalan mobilnya tapi memang uh, belum tersedia untuk unit test drive nya untuk Mazda CX-5 yang terbaru ini nah tenaga yang dihasilkan oleh mobil tersebut itu disalurkan lagi ke dua roda depan karena untuk yang versi Indonesia itu masih belum tersedia untuk varian yang all wheel drive nya dari ruang mesin Mazda saya rasa nggak usah diraguin lagi karena bisa dilihat kerapian detail dari Ruang mesin Mazda, seperti ya, ini kelasnya premium sih. Premiumnya Jepang untuk bersaing dengan mobil-mobil Eropa. Ya, brandnya tuh adalah Mazda. Di bagian sini ada cover, kemudian di bagian sini tuh tertutup dengan sangat rapi uh, untuk bagian dari detail-detail mesinnya termasuk juga di bagian sini tuh dia dicat warna body walaupun memang gak sampe bagian luarnya tapi overall detail dari ruang mesinnya sangat rapi sekali. Uh sekarang kita lihat bagian samping. Oke kita sampai di bagian samping di bagian samping sini yang membedakan varian Kuro Edition dengan varian yang biasa terdapat di over fender di bagian sini. Over ini senada di bagian depan, dia menggunakan warna yang black glossy. Tapi kalau yang biasa itu menggunakan warna hitam doff. Yang jelas saya lebih suka yang warna hitam glossy ini. Walaupun memang nggak terkesan seperti SUV yang tough banget. Tapi walaupun yang seperti ini tuh ya bisa dibilang mudah lecet kalau misalnya ke bentur batu tuh lebih kelihatan lecet, tapi ini lebih mudah di repair daripada yang hitam plastik hitam seperti itu. Plastik hitam dof itu uh, lebih sulit menurut saya di repair dibandingkan warna yang glossy seperti ini. Kemudian di bagian atas dia terdapat roof rack untuk bawa barang yang warnanya juga itu hitam glossy. Dan ini pun Uh, memang standarnya bisa dipakai untuk bracket membawa barang di bagian atas mobilnya kemudian detail yang membedakan lagi untuk cover spionnya dia berwarna hitam glossy juga kalau yang biasa elite itu dia menggunakan warna senada dengan body mobilnya nah untuk Mazda CX-5 sebenarnya sekarang itu dia hanya tersedia dalam dua varian ini Mazda CX-5 Elite dan juga Mazda CX-5 Elite Kuro Edition kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Secara overall, tampilannya memang, kalau dari jauh itu nggak kelihatan tuh bedanya dengan Mazda yang sebelum facelift. Tapi kalau kita perhatiin, lampunya itu dia memiliki perbedaan, dia senada dengan bagian depan, jadi lekukannya itu dibuat lebih tegas dan juga mengotak dibandingkan yang sebelumnya, itu lebih uh, ngebulat lampunya. Jadi tampilan itu lebih refresh untuk dari bagian lampu, tapi selebihnya dia masih sama seperti yang sebelum facelift. Untuk di bagian bawah ini terdapat dua buah muffler, untuk knalpotnya, kemudian di sini juga terdapat empat buah sensor parkir, ada kamera mundur, kemudian rear defogger, tentunya pasti ada wiper, dan juga antenanya sudah menggunakan model sarfin. Nah, di sini terdapat satu buah emblem tambahan, yaitu Kuro karena memang ini varian yang Kuro Editionnya. Di sini ada emblem skyactiv g menandakan mesinnya sudah menggunakan mesin SkyActiv berteknologi G dari Mazda. Untuk membuka uh, pintu bagasi dari mobil ini terdapat beberapa cara. Tombol yang ada di bagian sini, akses dari kuncinya. Sekarang kuncinya sudah model yang tipis seperti ini ya, kunci terbaru dari Mazda CX-5 kemudian juga bisa menggunakan kick sensor yang menurut saya ini jarang fail kalau dari Mazda oke okay. di sini terdapat tray yang bisa melindungi barang kalian agar nggak kelihatan dari luar dan menurut saya ini traynya jauh lebih rapi dari yang sebelum facelift ya ada perubahan sedikit karena di sini ada jaring-jaring seperti itu kemudian di sini bisa diangkat dan terdapat uh, ban serap tapi yang modelnya itu temporary. Jadi masih uh, menggunakan velg kuning seperti ini. Belum di, digunakan yang velg di keempat atau daya yang lainnya. Karena menurut saya juga kalau misalnya dikasih velg yang sama dan ukuran ban yang sama dimasukkan ke dalam bagasi akan membuat space bagasi itu sangat minim sekali. Kemudian di sini bisa dilihat juga terdapat sound system yang dari Bose. Kemudian di sini kita lihat lagi untuk karpetnya juga berbeda dengan yang biasa. Karpetnya dia model yang seperti ini. Ada stitching stitching berwarna merah, emblem Kuro dan ada emblem Mazda CX5 badge. Keren banget nih untuk bagian uh, karpetnya. Selebihnya nggak ada perbedaan terdapat di bagasinya sama aja untuk ukuran bagasi, kepraktisannya karena nih kiri ini ada untuk laci penyimpanan kecil dan bangku di baris kedua itu bisa dilipat rata lantai. Dan untuk menutupnya bisa menggunakan kick sensor juga uh, tombol yang ada di sini ataupun tombol yang ada di bagian pintu. Dan motor elektriknya itu memang benar-benar silent banget di mobil ini. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Apa sih yang berubah? Oke. Okay, sekarang saya sudah berada di bagian interior Mazda CX5 Kuro Edition. Perbedaannya dengan yang varian Elite biasa terdapat di bagian atapnya. Kalau yang Kuro Edition, dia menggunakan tema hitam ya sebenarnya. Jadi untuk bagian atapnya ini saya sangat suka karena dia diwarnain warna hitam semua, black ya. Kemudian bahan material ini nggak usah diraguin lagi, ini premium banget untuk Mazda ya. Kemudian untuk yang varian facelift, uh, dashboard nggak mengalami perubahan sama aja dengan yang sebelum ini, yang sudah saya review juga, mulai dari bagian setir juga sama, uh, detail door, door trim juga mirip, tapi ada perbedaan di bagian uh, trim di bagian sini, ini seperti ala-ala karbon -ala ya kalau yang dulu tuh kalau nggak salah kayu kemudian di bagian sini terdapat wireless charging di sini untuk taruh handphone kalian yang support Qi wireless ya kemudian di bagian kontrol Mazda connect nya nggak ada perubahan juga di sini tetap ada dua buah cup folder tapi untuk yang Kuro Edition ini stitching untuk bagian joknya dibuat warna merah dan untuk kontur joknya katanya sih ada sedikit perubahannya yang membuatnya tuh jauh lebih empuk lagi tapi yang saya rasain sih ada sih sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya tapi nggak terlalu signifikan untuk pengaturan jok dia elektrik banyak yang bisa diatur mulai dari tinggi rendahnya reclining sampai ke bagian support di bagian sini oke okay yang saya sangat sayangkan adalah di bagian Mazda Connect-nya. Dia masih menggunakan Mazda Connect yang generasi lama walaupun sudah facelift. Dia belum seperti Mazda yang uh, Mazda 3, Mazda 3 sedan, Mazda CX 30 yang mudah menggunakan layar yang lebih lebar, kontrol Mazda yang uh, connect itu yang lebih uh, lebih intuitif lagi, lebih tampilnya jauh lebih menarik lagi dibandingkan yang model lama seperti ini. Tapi Nah, walaupun seperti itu fungsionalnya tetap dapat karena di sini banyak uh, fitur yang bisa kita akses mulai dari fiturnya itu bisa Apple CarPlay, Android Auto, kemudian kita bisa melihat berbagai macam status dari kendaraannya. Kemudian kita back lagi keluar. Di bagian sini juga kita bisa mengatur banyak uh, sekali mulai dari display, kemudian safety-nya, transport monitoring, link keeping assist kemudian ada radar cruise control dari Mazda kita bisa atur lewat sini semua tuh ada kamera 360 semua itu bisa kita lihat pengaturannya kemudian sound systemnya karena memang dia sudah di tune oleh Bose uh, Bose jadi kita bisa atur mulai dari bass treble lainnya itu bisa diatur semua tuh banyak warna yang bisa diakses nah uh, walaupun memang tampilnya seperti yang model lama tapi yang jelas ini keunggulan yang model lama itu dia bisa touchscreen nah kalau yang generasi terbaru itu kan memang nggak bisa lagi touchscreen jadi full control dari Mazda connectnya kemudian eh, seperti biasa untuk eh, transmisinya dia model yang seperti ini 6 speed ya dia ada mode manual juga yang jelas yang paling saya favoritkan dari mobil Mazda itu adalah dia itu masih menggunakan transmisi otomatis start converter, tapi dia itu sangat responsif sekali, berbeda dengan para kompetitor yang sekarang tuh sudah beralih ke transmisi CVT. Di sini ada mode ber berkendaranya ada mode sport dan juga mode normal, cuma dua mode itu, jadi nggak ada mode eco dan mode yang lainnya lagi. Ke belakang sini ada rem parkir elektrik, dilengkapi dengan fitur auto hold. Kemudian, di bagian instrumen cluster speedometernya, asalnya uh, memang dia masih sama dengan yang sebelumnya, masih menggunakan layar yang di tengah, full digital, tapi masih mempertahankan ciri khasnya yang menggunakan desain analog di sebelah sisi kiri. Itu ada RPM, dan di sisi sebelah kanan, di situ ada sisa bahan bakar dan juga temperatur mesinnya. Kemudian di bagian setir sini dia bisa pengaturannya, lengkap ya. Dia bisa tilt dan juga bisa teleskopik yang jauh tentunya. Lampu sudah auto, wiper juga sudah auto. Untuk mengakses fitur radar cruise controlnya ada di bagian sisi kanan setir. Kemudian untuk clean keeping assist dan lain sebagainya itu ada tombol-tombol di bagian sini termasuk juga kamera 360 kemudian untuk membuka power target di bagian belakang nah untuk dari segi material kalau dilihat ya di bagian sini tuh semuanya menggunakan bahan yang empuk soft touch sampai ke bagian sini tuh semuanya soft touch yang keras itu hanya di bagian sini nih. tuh ini keras ini keras kalau yang ini juga keras Kemudian, uh, yang nggak bisa kita rasain untuk review kali ini adalah perbedaannya itu ada di bagian suspensi dan juga responsivitas mesin. Katanya itu diubah sedikit oleh Mazda yang membuat uh, suspensinya jauh lebih empuk, kemudian respon dari mesinnya itu sedikit bertambah, walaupun tenaganya itu mirip dengan yang sebelum facelift dan di sini pun uh, nuansanya kalau memang kita nggak tahu ya apa saja teknologi-teknologi yang baru dari varian facelift ini kita nggak nggak akan ngerasainya karena memang dari segi desain di interior ini ya sama saja dengan yang sebelum faceliftnya di bagian setir ini belakangnya terdapat tetap sama ada pedal shift kemudian uh, di bagian atas juga terdapat satu buah sunroof jadi, dia belum menggunakan panoramic roof oh ya. Nah, kalau di bagian belakang, oh, untuk legroom, kaki, dan headroom, menurut saya itu nggak ada perbedaan. Jadi, kalian bisa lihat di video sebelumnya aja bagaimana detail dari baris kedua Mazda CX-5. So, ini mobil menurut saya sangat uh, worth it untuk sekarang, karena memang untuk harganya sekarang juga sangat kompetitif dan juga sangat bersaing dengan uh, pesaing di kelasnya seperti Honda CRV, kemudian ada lagi dari VW itu VW Tiguan Allspace yang punya keunggulan-keunggulan uh, tersendiri dari mobil-mobilnya tapi Mazda yang menurut saya punya value di rasa berkendara yang sangat sporty, mesin yang masih menggunakan NA dan juga transmisi yang masih mempertahankan torque converter 6 speed manual. Jadi kita bisa tuh masih bisa merasakan transmisi otomatis yang beneran, jadi nggak virtual seperti transmisi CVT. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman semua yang ingin lihat mobil-mobil Mazda, line up mobil Mazda, bisa kunjungin aja dealernya di jalan Soekarno-Hatta. Dealer Mazda itu besar banget, fasilitasnya juga sangat lengkap, ruang tunggunya nyaman, dia juga menyediakan tempat servis di sini untuk berbagai macam mobil Mazda tentunya. Nah, untuk yang ingin pesan mobil Mazda atau ingin tanya-tanya tentang mobil-mobil Mazda di sini, kalian bisa langsung kontak. Salesnya yang nomornya sudah saya cantumin di bagian deskripsi di bawah, yang kalian bisa kontak mereka untuk tanya-tanya berbagai macam mobil-mobil Mazda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.